pembatalan. Ya enggak apa-apa. Terserah saja kok, sampean maunya pembatalan enggak apa-apa, mau pelimpahan enggak apa-apa. Iya. Itu kita enggak menghalang-halangi, enggak gitu loh. Ini kami di kantor tuh melayani keperluan masyarakat secara umum. Silakan like dan subscribe ya. Dan dibagikan bila mana perlu, mungkin ada saudara yang perlu informasi-informasi tentang haji itu. Punya yang mana? Penjelasannya sini, Mas. Sudahlah diunduh tadi filenya. Nah, di situ kan ada file pembatalan dan pelimpahan. Sudah dibuka belum? Sudah. Nah, jadi kan tahu aja. Ya, jadi nanti gini, kalau nanti ada kesulitan sampean, misalnya sudah diketemukan keputusannya dari musyawarah keluarga, mau pelimpahan atau pembatalan, sekali lagi itu adalah hak penuhnya sampean dan keluarga ya. Kami tidak ada menekankan istilahnya ke pelimpahan atau ke pembatalan, tidak. Itu adalah keputusan musyawarah keluarga ahli waris. Jadi kalau memang sudah ditetapkan kepelimpahan, misalnya sampean kerepotan bagaimana penjelasannya, silahkan chatting saja ke saya, nggak apa-apa, waktunya bebas-bebas saja. Tapi kalau pas lagi layanan, kita juga tidak bisa melayani dalam artian panggilan telepon. Tapi kalau malam, biasanya mereka itu chatting saja. Jadi setelah dibuat misalnya permohonan, terus surat keterangan waris, itu di fotonya, di foto dikirimkan ke saya, lalu kita koreksi lah. Setelah selesai kami nyatakan, oh iya ini sudah cukup sempurna, silahkan dikirim ke kantor. Jadi ngirim ke kantor itu cukup sekali saja, nggak berulang-ulang gitu. Nomornya silahkan simpan punya saya. Junaidi 08 13 51 71 02 02. Berkas enggak, tetap sama bawa toh, ini masih di sini, jangan meninggal berkas, kacau. Ya dimusyawarahkan dulu betul-betul. Oke. Ini WhatsApp galak ya, ini nomor WhatsApp galak nah, ya nanti bisa kita beri petunjuk di situ, di nomor ini. Bini lu kan itu. Lu gini. Oh iya kan. 08 13 4584. Ya mana yang aktif gitu ya. Ini ada duanya ya, aktif ini. Oh gitu. Ini ya cuma WhatsApp ya. Oke, okay. Ya nggih. Ini berkasnya diterima kembali.